5 manfaat daun jarak. 1. Menghasilkan minyak. Daun jarak mengandung getah yang disebut ricin. Itu juga yang menjadi sebab mengapa tanaman ini dinamai Ricinus communis. Nah, getah ricin pada daun jarak ini lantas menghasilkan manfaat daun jarak untuk menghasilkan bahan bakar berupa minyak yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Manfaat getah daun jarak yang satu ini utamanya bisa Anda peroleh dari spesies daun jarak pagar dan daun jarak wulung. 2. Mengatasi sakit gigi. Selain menghasilkan bahan bakar minyak berskala mikro, manfaat getah daun jarak pagar dan jarak wulung adalah untuk mengatasi sakit gigi. Manakala Anda sedang mengalami sakit gigi, oleskan getah daun jarak ini pada bagian gigi yang sakit. Kandungan fitofarmaka bernama alkaloid pada getah daun jarak berdasarkan penelitian diklaim efektif untuk meredakan sakit gigi. 3. Mengobati luka. Daun jarak memiliki senyawa yang bersifat antibakteri. Hal ini lantas membuat daun jarak berkhasiat untuk mengobati luka pada kulit, terutama luka yang sudah terlanjur terkena infeksi bakteri. Sama seperti saat mengobati sakit gigi, untuk memperoleh manfaat daun jarak yang satu ini Anda hanya cukup mengolekkan getah daun jarak pada area kulit yang terluka. Diamkan selama beberapa saat sampai luka mengering. 4. Mengatasi keputihan pada mulut bayi. Bagi Anda para orang tua, perlu diketahui bahwasanya bayi berpotensi mengalami keputihan pada mulutnya akibat terinfeksi bakteri kandida yang menempel pada puting susu ibu. Jika hal ini kebetulan menimpa si kecil, maka selain menjaga kebersihan puting susu Anda, cara untuk mengatasi kondisi ini adalah dengan memanfaatkan daun jarak. Kandungan senyawa antibakteri pada daun jarak dipercaya ampuh untuk melawan bakteri kandida penyebab keputihan pada mulut bayi tersebut. Ambil getah daun jarak yang terdapat di dalam batangnya, kemudian oleskan sedikit saja pada mulut bayi. 5. Mengencangkan payudara. Payudara yang kencang adalah dambaan setiap wanita. Untuk mewujudkan hal ini, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan daun jarak. Tumbuk 3-5 helai daun jarak sampai halus, kemudian oleskan pada payudara secara merata. Diamkan selama kurang lebih 15 menit, kemudian bersihkan payudara dengan air hangat. Lakukan cara ini secara rutin untuk mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan.